Selepas 2 tahun konsert Tiga Suara gabungan 3 penyanyi hebat Datuk Jamal Abdillah, Ameng Spring dan Zaman Islam kembali diadakan. Konsert ini bakal diadakan di Stadium Indra Mulia Ipoh pada 6 April depan. Dan anak Datuk Jamal Abdillah juga, Osama, turut membuat persembahan sebagai penyanyi undangan. Datuk Jamal Abdillah, tadi saya dengar Datuk kata ada banyak yang perlu diperbaiki, ditambah baik dari segi sound system. Mungkin Datuk boleh wawarkan, beritahu kepada peminat yang tak sabarlah menantikan konsert Tiga Suara edisi kedua ini. Untuk konsert edisi kedua ini, ada lagu-lagu yang ingin saya keluarkan dan ada yang dimasukkan, ditukarlah kan. Memang kita dapat sound engineer yang baik kali ini. Harapan saya show kali ini tak macam yang lepas lah. Walau bagaimanapun yang lepas tu ada komplain daripada orang yang mungkin dia tak tahu music. Tapi bagi saya dah perfect. 2 tahun lalu diadakan di Istana Budaya dan kali ini akan berada di Ipoh. Macam mana agaknya dah menjagakan sambutannya sama ataupun lebih lagi? Mungkin di Ipoh ni sambutannya akan lebih hebat kerana di samping konsert tu waktu malam, kami mengadakan carnival untuk orang berniaga dan berbagai-bagai aktiviti dibantu dan kerjasama dengan Kasih yang dinaungi oleh Datin Sri Isteri Menteri Besar. Kami bertiga akan menyanyikan lagu-lagu lawan masing-masing lah. Lepas tu kita akan serentak menyanyi sama lah. Dan ada beberapa segmen lagi yang menarik lah. Yang menariknya, Datuk Jamal juga ada membawa 2 pesemai semewa kan, Radio Wave dan juga anak Datuk sendiri. Jadi kita tahu sebelum ini di konsert Istana Budaya baru ini, konsert duo legenda, ada juga beliau membuat persembahan. Adakah ini antara platform untuk Datuk mengetengahkan lah Osama? Sewaktu persembahan di Istana Budaya tu, kebetulan dia baru habis SPM. Saya buat keputusan untuk membawa dia di saat-saat akhir. Tapi kali ini dia ada bercuti selama 3 bulan sebelum result dia keluar dan saya hendakkan dia meneruskan pelajaran dia ke universiti selepas ini. Itu harapan saya lah. Kalau kata tengok melihatkan bakat beliau kan, tidak kurang hebat mewarisi Datuk Jamal Abdillah. Jadi ada tak peluang kalau kata beliau menyambung pelajaran di universiti kalau beliau selepas ini nak aktif di dalam bidang seni? Sambil belajar, sambil aktif dalam cita-cita tak mengapa. Itu rasa satu perkara yang baik juga. Saya galakkan lah. Belajar sambil menajamkan lagi dia punya bakat. Tak apa, saya restu lah. Ku tersenyum, ku tersenyum dan tertawa. Saya rasa ayah saya ni dah banyak bagi peluang saya untuk teruskan dalam industri. Impian saya nak sambung legasi dia. Bukan hanya dalam nyanyi, saya masuk jadi seorang musician. Saya boleh buat lagu, saya boleh jadi komposer. Saya akan applykan apa yang saya belajar dan saya akan cuba banggakan dia. Apabila menjadi anak kepada satu penyanyi legenda, suaranya yang memang tidak dapat dinafikan. Ya? Jadi macam you bagaimana? Adakah you bergerak secara sendiri sebagai seorang Osama ataupun anak kepada Datuk Jamal? Dia tak ada 100% dia tak bagi saya. Maksudnya, dia bukanlah bawa, okay, Osama jom, bawa. Wah, kena atas terus lah, kemuncak terus, tak ada. Dia cakap dia, man, belajar cari jalan sendiri. Kau cari sendiri. Dia akan bagi panduan je. Macam katakan buat lagu pun, saya tak minta dia pun, bah, buat lagu untuk sama, so nak nyanyi, tak ada. Dan saya tak minta pun, bah, so nak recording. Saya buat lagu sendiri, lirik saya buat sendiri, melodi, semua buat sendiri. Saya harap semua dapat menyokong saya, mengikuti perkembangan saya dan dapat menerima saya seadanya. Jikalau saya masuk ke industri muzik, saya dah cadang lah 10 tahun ni saya nak masuk. Tapi saya gerak sendiri, saya tak minta bapak saya pun.